Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamunya Allah dan Rasulullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam bimbingan manasik umroh, persiapan bekal ibadah kita menunaikan ibadah umroh menuju Baitullah. Semoga Allah beri kemudahan kelancaran dan nanti ibadah kita semuanya bisa menjadi umroh yang mabrurah, yang mendapatkan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, awali dengan membaca nomor Quran, dengan doa semoga beri kemudahan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya wa ala kulli niyatin shalihah li ridha-Nya taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah umroh. Pengertian ibadah umroh. Umroh yang secara bahasa artinya adalah memakmurkan, secara istilah kita fahami sebagai salah satu ibadah mengunjungi Baitullah, niatkan karena Allah dan mengikuti syarat dan rukunnya. Di antara rukun dari ibadah umroh adalah dimulai dengan ihram, lalu tawaf, sa'i, dan ditutup dengan tahallul, dilaksanakan secara tertib ataupun berurutan. Selanjutnya, apa hukum dari ibadah umroh? Umroh sebagaimana ibadah haji mengunjungi Baitullah ini hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Dan hak bagi Allah, kewajiban bagi manusia mengunjungi Baitullah bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, dari ayat ini ibadah haji dan umroh, atau kalau pelafatan haji dan umroh disatukan di ayat lain, Allah sampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Juga di ayat lain Allah rangkai juga ibadah haji dan umroh dengan Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. Faman hajjal baita awi atamara, yang haji maupun yang umrah. Disinilah bahwa hukum haji dan umrah itu adalah wajib ataupun fardu ain bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan ibadah haji ataupun ibadah umrah yang wajib atau fardu ain ini sekali seumur hidup. Apabila selanjutnya bisa melaksanakan lagi, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya, Allah dan Rasulullah menjanjikan fadilah-fadilah, hikmah-hikmah, faidah-faidah dari ibadah haji maupun umrah. Ada sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazza illa al-jannah. Antara umroh yang satu dengan umroh yang satunya itu adalah penebus bagi keduanya, baginya, bagi yang diantara keduanya. Kemudian haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan di hadis yang lain pun Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang berhaji dan orang yang berumrah itu adalah tamu-tamu kehormatannya Allah, wafdullah. Dan sebagaimana tamu, Allah juga menyediakan jamuan bagi tamu-tamu. Di antaranya Allah janjikan
diberikan melalui Rasulullah, bahwa siapapun yang menjadi tamu Allah, ketika dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Ketika dia mohon ampunan, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, segala pujiannya bagi Allah. Dan selanjutnya lagi, bahwa yang namanya ibadah haji maupun ibadah umroh, dalam rangkaiannya pun kita pasti akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di Masjidil Haram dan juga nanti ziarah ke Madinah di Masjid Nabawi. Rasulullah pun juga menyampaikan kelebihannya, bahwa ketika siapa yang sholat itu juga bisa dimaknai ibadah di Masjid Nabawi, Allah akan lipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sedangkan ketika kita sholat ataupun ibadah di Masjidil Haram, Allah akan lipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat dibanding ibadah di masjid manapun di seluruh dunia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah membahas pengertian umrah serta hukum dan fadilahnya, sekarang kita masuk ke syarat dan rukunnya. Syarat-syarat wajib umrah. Ini yang pertama adalah orang Islam. Jadi kalau yang tidak Islam ya tidak berkewajiban umrah ataupun haji. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Dan tentunya juga mumayyiz, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tahu tentang kewajiban-kewajiban. Terus yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya kalau orang gila tidak berkewajiban. Yang keempat adalah merdeka. Orang yang tidak terikat oleh juragannya, artinya bukan budak sahaya. Dan yang terakhir adalah mampu atau istita'ah, sesuai dengan yang disebut dalam ayat Al-Qur'an, man istata'a ilaihi sabila. Tentunya di sini, mampu di sini memang standarnya akan banyak berbeda-beda, tapi secara umum adalah mampu mengadakan perjalanan dan menjalankan ibadahnya. Nah, itu istitoah, baik secara biaya ketika membutuhkan dana atau biaya, lalu juga tenaga, artinya sehat, tidak sakit yang tidak bisa mengadakan perjalanan yang jauh atau dalam waktu yang lama. Juga mampu dalam hal mengadakan perjalanan pergi sampai pulang. Jadi ini yang disebut dengan istitoah. Ini yang syarat wajib dalam umroh. Kemudian menuju ke rukunnya umroh. Rukun umroh ini ada 5. Yang pertama niat ataupun ihram. Diawali dengan segala hal, diawali dengan niat, dan itu di saat ihram. Dan ihramnya nanti berada di miqat. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dimulai dari sudut Hajar Aswad sampai balik lagi ke Hajar Aswad, itu 1 putaran dan itu diulangi 7 kali. Setelah itu sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil atau berusaha dengan cepat, berjalan cepat kalau bagi perempuan. Itu dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah total 7 putaran. Dimulai dari Bukit Shafa, Marwah dihitung 1 putaran, Marwah ke Shafa 1 putaran. Jadi start di Shafa, nanti finish di Marwah. Dan selanjutnya kalau sudah selesai sa'i, itu tahallul. Tahallul ini ditandai dengan mencukur rambut minimal 3 helai rambutnya. Dan yang terakhir harus tertib, harus berurutan. Jadi dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, itu harus berurutan. Jadi tidak boleh misalkan masuk ke mathaf atau tempat tawaf, wah ini padat, kita sa'i aja dulu deh. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh, itu tidak tertib namanya.
tapi harus sesuai dengan urutannya. Nah, demikianlah syarat dan rukunnya umroh. Untuk rincian rukunnya umroh akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke rukun umroh. Jadi itu sudah disebutkan ada lima, yaitu ihram, niat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan dilakukan secara tertib. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ihram. Ihram di sini adalah niat melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, yang menandakan bahwa mulai setelah niat ini kita sudah masuk dalam ihram, artinya larangan-larangan ihram sudah berlaku. Jadi oleh karena itu sebelumnya pastikan bahwa persiapan ihramnya sudah siap, terutama dalam pakaian ihramnya. Pakaian ihramnya sudah sesuai dengan syarat ketentuannya. Untuk yang laki-laki terutama perhatikan tidak menggunakan pakaian lain selain dua helai pakaian ihram. Yang perempuan pastikan bahwa semuanya sudah menutup aurat kecuali wajah dan tapak tangan. Nah, ketika sudah siap barulah niat ihram. Niatnya bagaimana? Niat di sini diucapkan dalam lisan, juga diikuti yang utama adalah dengan hati. Jadi lisan itu membantu hati, niat utama ada di hati. Bagaimana lafaz niatnya? Bisa niatnya menggunakan yang sederhana, yaitu labbaikallahumma umratan. Saya ulangi lagi, labbaikallahumma umratan. Atau ada juga nanti yang menggunakan pendapat niatnya menggunakan nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nah, saya ulangi, nawaitul umrata wa ahramtu biha, bisa ditambahin lillahi ta'ala. Jadi dua-duanya bisa. Jadi salah, pilih salah satu. Atau kadang kala ada yang disebut duanya, tapi yang penting itu sudah i'tiqad, pasti sudah disebut salah satu, pasti akadnya dalam hati sudah niat ihram karena Allah. Dan masalah niat ini, niat ihram ini tidak bisa dilaksanakan di sembarang tempat. Nggak bisa dilaksanakan di sembarang tempat. Nah, inilah namanya mikot, batas. Batas yang berhubungan dengan tempat, mikot makani. Kalau batas yang berhubungan dengan waktu, mikot zamani. Tapi kalau ibadah umroh ini, mikot zamaninya luas, tidak ada batasan. Bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Bulan apa, hari apa. Ini berbeda dengan mikotnya haji. Kalau haji kan di bulan-bulan haji sudah ditentukan. Bahkan kalaupun umroh, ini jamnya, waktunya bisa kapan saja ambil mikot. Mau subuh, mau siang, mau malam, boleh. Nah, yang penting di tempatnya, niatnya itu di tempatnya. Mikot-mikot ini ada beberapa. Jadi kalau yang masuk dari luar kota Makkah itu ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, ada Zat Irqin, ada Zul Khulaifah, ada Jufah. Jadi nanti kalau seandainya jamaah umrohnya berangkat dari Indonesia langsung ke Makkah tujuannya, maka turunnya di Jeddah biasanya, maka itu mikotnya ada di Yalamlam. Kalau misalkan ziarah ke Madinah dulu, baru dari Madinah menuju ke Makkah, maka mikotnya ada di Bir Ali atau Abir Ali atau Zul Khulaifah. Nah, seandainya sudah di Makkah terus ingin nambah umroh yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, nanti bisa ambil mikotnya di Tanaim, itu yang terdekat, atau yang menengah ada di Girona, atau yang paling jauh ada di Hudaybiyah. Jadi tinggal dipilih saja antara tiga tempat itu. Ini ketika kalau sudah di Mekah. Jadi tidak bisa ketika sudah di Masjidil Haram, niat ihram lah gitu, gak bisa. Jadi harus di tempat yang sudah ditentukan. Itulah namanya mikot. Dan selesai kita melafadzkan niat dalam ihram ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menuju ke Masjidil Haram,
dan kita banyak atau disunahkan banyak-banyak mengucapkan lafaz talbiyah. Apa itu lafaz talbiyah? Lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya ulangi lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil kita lafadzkan talbiyah, kita renungkan isinya dalam hati kita. Apa maksud lafaz talbiyah ini? Nah, labbaik itu artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena ibadah haji dan umroh ini panggilan Allah. Jadi kita, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada niat-niat yang lain kecuali niatku hanya karenamu ya Allah. Jadi ini kita sambil meluruskan lagi niat kita dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Lalu innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan kekuasaan ini hanyalah bagimu ya Allah, hanyalah milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini lafaz talbiyah ini banyak-banyak dilafadzkan. Oke, terus terutama apalagi kalau bisa giring hati kita memaknai isi dari lafaz talbiyah itu supaya semakin baik ibadah kita, semakin lurus niat kita, dan semoga dimudahkan oleh Allah dan nantinya dijadikan umroh yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tentang ihram. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah. Sebelum kita bahas tawaf, kita akan setelah mengambil ihram dari miqat, kita menuju ke Masjidil Haram, menuju ke matof, lokasi tawaf itu menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Dan ketika pertama kali kita masuk ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, ini disunahkan untuk baca doa. Doa ketika melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah pada bait ini, pada Baitullah ini, pada Ka'bah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan serta kewibawaan. Dan tambahkanlah pada orang yang memuliakannya, mengagungkannya serta menghormatinya di antara orang-orang yang berhaji dan berumrah ini kemuliaan, keagungan dan kehormatan serta kebaikan. Nah, setelah itu kita kenali dulu Ka'bah ini. Wilayah Ka'bah ini apa saja yang ada dalam Ka'bah supaya tahu batasan-batasannya. Yang pertama kita lihat adalah nanti Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad ini seperti bisa dilihat yang ada tanda tulisan Allahu Akbar, Allahu Akbar dari di sudut yang ada tulisannya begini, ini namanya sudut Hajar Aswad. Di bawah inilah ada Hajar Aswad. Nah, biasanya kalau pas lagi rame enggak kelihatan, maka kita bisa patokannya lihat pada sudut. Nah, itu nanti di sisi yang sisi kiri kita, lengan kiri, pundak kiri kita mengarah ke Hajar Aswad. Nanti di kanan bisa dilihat ada lampu hijau. Nah, lampu hijau itu pertanda bahwa itu lurus dengan Hajar Aswad di dinding bangunan sisi Masjidil Haram. Kemudian kita melangkah nanti berlawanan dengan jarum jam. Kita ketemu pintu Ka'bah. Nah, ini Ka'bah seperti ini. Dan depannya nanti ada namanya Makom Ibrahim. Ada jarak beberapa meter gitu, nanti ada Makom Ibrahim. Lalu kita lanjutkan perjalanan, ketemu bangunan setengah lingkaran. Setengah lingkaran
yang tingginya sekitar pundak kita atau sebelah, tergantung tingginya kita nih, sekitar segitu. Putaran kanan seperti tapal kuda itu, nah itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Jadi Rasulullah mengatakan, Aisyah, kalau kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, sholat tadi Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, tapi ketika kita tawaf nanti tidak boleh kita apa namanya masuk ke Hijr Ismail. Artinya kalau masuk ke situ kan larangan tawaf, tidak boleh masuk ke Ka'bah. Terus kemudian ketika tawaf, kalau di luar tawaf tidak apa-apa. Atau kalau terpaksa masuk berarti tawaf satu putarannya dibatalkan. Kemudian setelah itu kita lanjut jalan, ketemu Rukun Yamani. Rukun Yamani itu sudut sebelah dari apa namanya Hajar Aswad. Jadi di sebelah yang di sana itu tidak kelihatan garisnya. Sebenarnya di pojoknya sudutnya itu ada garis seperti yang di Hajar Aswad begini. Ini kan putus-putus tulisan Allahu Akbar. Kalau di Rukun Yamani itu ada garis lurus tanpa putus-putus, itu Rukun Yamani. Nanti ada di bawah seperti yang di Hajar Aswad, di sini ada Hajar Aswad, di Rukun Yamani cuma ada kain kiswah yang dibuka di sudutnya, itu namanya Rukun Yamani. Yang hitam ini tutupnya ini disebut dengan kiswah. Dan nanti di bawah, di lantai bawahnya itu, jadi ini enggak siku ya, ada semacam kayak bangunan agak miring gitu, plesteran miring. Ya kurang lebih sekitar setengah meter lah. Itu namanya Sazarwan. Dan banyak yang berpendapat bahwa Sazarwan pun sudah juga diikut sebagai bagian dari Ka'bah. Nah, setelah kita mengenal bagian-bagian dari Ka'bah, kita lanjutkan ke syarat sahnya tawaf. Syarat sahnya tawaf yang pertama adalah suci dari hadas. Hadas besar, juga hadas kecil. Suci badan, pakaian, tempat tawaf, semuanya suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, melakukan tawafnya tadi 7 putaran. Hitungannya di setiap sujud dari Hajar Aswad. Lalu setelah memulainya dari Hajar Aswad, berakhirnya juga di Hajar Aswad. Dan di awalnya diniati dengan tawaf. Jadi harus diniatkan tawaf. Kalau puter aja nggak diniati ya nggak jadi. Jadi diniatkan. Nah disitulah biasanya kita pun tandai. Kan disunahkan sebetulnya mencium Hajar Aswad. Kalau tidak memungkinkan kita menyentuh. Atau kalau sekarang ini karena Hajar Aswad itu diberi parfum, diberi minyak wangi. Jadi kalau nanti seandainya kita nyentuh otomatis jadi wangi. Nah ini ada yang berpendapat baiknya tidak menyentuh Hajar Aswad, cukup dengan kode aja. Kode ini ada yang samping tetap karena memang syaratnya tawaf itu adalah lengan atau pundak kiri ini mengarah ke arah Ka'bah, maka tetap miring aja dengan tangan sebelah begini ke arah Ka'bah gitu. Jadi bismillah Allahu Akbar. Nah di situ diniatkan mulai melaksanakan tawaf. Ada juga sih memang yang menghadapkan ke seluruh badan. Ada juga yang begitu. Silakan mau pilih yang mana. Kalau saya biasanya yang miring. Jadi tetap pundak kiri tetap ke arah Ka'bah. Kemudian sebetulnya dianjurkan dalam tawaf itu di 3-4 putaran yang awal ini lebih cepat. Bahkan kalau bisa lari-lari kecil bagi laki-laki, perempuan ya jalan biasa. Cuma kadangkala secara praktek ini, jadi tidak wajib ya. Secara praktek kan kita kesulitan. Selain karena padat, ya kan? Karena padat kadang yang nggak bisa dipaksakan lari kalau padat. Jangan sampai gara-gara saya mau ngambil sunahnya tapi akhirnya nyeruduk orang. Jangan sampai ibadah yang baik ditambah dengan kezaliman. Karena kezaliman itu nanti juga atau merugikan orang lain, itu juga bisa mengurangi nilai umrah atau bahkan bisa termasuk dalam larangan ihram. Terus kemudian
Itu bisa nanti disiasati, kan mesti kita dari pinggir. Jadi semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin ke dalam, mungkin nanti pas separuh tinggal 5, 6, 7, yang kelima, ke 6, ke 7, putaran yang kelima, 6, 7, kita mulai agak melebar, melebar, melebar. Jadi supaya sudutnya ini tidak drastis gitu ya peloknya, maksudnya dikit-dikit. Dan tadi kalau bisa juga jangan sampai pundaknya, lengannya ini jadi rusak, tidak ke arah Ka'bah. Jadi terus kalau misalkan kita masuk merangsek ke depan, ke tengah, terus kemudian ke pinggirnya langsung minggir gitu aja, nah itu selain selain tadi merusak keutamaan bahwa arah Ka'bah, arah pundak ke Ka'bah, juga bisa mengganggu laju laju para jamaah yang lain ketika melaksanakan tawaf. Terus harus berurutan, tidak diselingi dengan pekerjaan lain. Jika terhenti sejenak, misalkan untuk wudhu atau untuk sholat fardu, kadang bisa jadi lagi tawaf, kemudian azan berkumandang, jadi persiapan sholat, ya berhenti sholat dulu, nanti baru dilanjut jumlahnya. Tapi kalau misalkan selingnya lama, baru dapat dua, terus kembali ke hotel, makan dulu atau apa, lanjut lagi, ya ini baiknya dimulai dari awal lagi. Dimulai dari awal lagi. Kalau tadi hanya kesela yang kayak wudhu, ke kamar mandi, sholat, nah itu kan bisa tinggal diapal aja di titik mana tadi, nah tinggal mundur satu langkah lah setidaknya, terus lanjut. Nah, itu syarat sahnya tawaf. Di dan tata cara tawaf dan bacaannya bagaimana? Nah, ini dimulai dari Hajar Aswad, nanti sambil menyium. Tadi sudah saya jelaskan memang sunnah awalnya itu mencium, tapi karena situasi dan kondisi saat ini berbeda. Nah, atau kalau pada masa pandemi kita bisa lihat itu dipagari, kan tidak mungkin, maka tadi dengan melambaikan tangan bisa bismillah ya Allah akbar, atau bisa ditambahkan lebih lengkap lagi Allahumma ima Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Lalu banyak membaca doa dan zikir, dan yang paling utama di sini banyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus. Ah itu nanti terus kemudian ditambahi doa-doa yang lain monggo. Seperti yang mungkin biasanya pada buku panduannya doa silakan. Tapi dimulai dulu dengan bacaan tasbih tadi. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian di ketemu rukun Yamani, dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, ini doa yang kita sebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Selesai 7 putaran kita lanjut melebar, semakin mundur ke arah makom Ibrahim, disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan saja. Ringan itu artinya bisa jadi rakaat pertama dibaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua dibaca Al-Ikhlas. Baru setelah itu dan disunahkan minum zam-zam dan menuju ke tempat sa'i. Rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, bolak-balik 7 kali. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Nah, jadi 7 kali. Di startnya dari Safa dan finishnya ada di Marwah. Kemudian pelaksanaan sa'i, kita naik ke Bukit Safa dulu, ke badan bukit, tidak perlu harus naik. Apalagi kalau sekarang sudah tidak bisa, kalau di Bukit Safa sudah puncaknya sudah ditutup sama kacang ya. Karena mungkin pernah ada kejadian yang tidak diinginkan sehingga kemudian ditutup. Nah, pokoknya sudah sudutnya apa ya, sudah nanjak itu, sudah masuk ke badan bukit. Nah, itu menghadap ke Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan dan berdoa mengawali sa'i. Kemudian membaca takbir, tahlil, tahmid dan tasbih serta berdoa sesuai dengan doa-doa yang diinginkan. Kemudian, nah dari situ ketika sudah start berjalan ke Marwah.
di arwah tinggal sama, jadi ke bukitnya, bentar lagi balik ke sofa. Selama di sana juga disunahkan berdoa. Nah, ketika masuk ke sofa, masuk ke marwah, di antara doa yang dibaca adalah mengambil dari ayat Al-Quran, Alhamdulillah minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal bayta wi'tamara fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima, wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Atau kalau apal diambil yang singkat aja, inna sofa wal marwata min sya'airillah, itu juga sudah cukup. Tapi kalau bisa sempurna lebih baik. Kemudian dimulai tadi dengan banyak-banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Di antara bacaannya adalah untuk pertama itu diawali dengan menghadap kiblat, baca kalimat tauhid, takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu di bukit Safa, lalu menuju ke bukit Marwah. Dan nanti antara bukit Safa dan bukit Marwah, antaranya ini lebih dekat kepada yang bukit Safa. Dekat dengan bukit Safa itu nanti ada lampu pilar hijau, akan nampak sekali lampu-lampu di atas itu warnanya hijau, sampingnya juga ada tandanya. Nah, ketika di sini ini disunahkan untuk rombel lari kecilnya lebih dipercepat. Nah, ini disunahkan bagi yang laki-laki. Jadi kemudian kalau yang perempuan tidak cukup berjalan tapi dipercepat. Nah, itu tadi tandanya ada lampu pilar hijau di atas, kelihatan sekali, sangat nampak nanti hijaunya. Nah, ketika di pilar hijau ini sambil lari-lari kecil tadi kita berdoa Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Itu ketika ada di lampu hijau yang ditandai dengan pilar hijau, lampu hijau tadi. Itu jadi saya ulangi lagi, lebih dekat ke posisi sofa. Nah, selain itu nanti, selain bacaan itu, nanti bisa baca doa-doa. Doa-doanya di sini bebas, boleh menggunakan bahasa apa saja, baik bahasa Arab, bahasa sesuai bahasa kita, tidak apa-apa. Kalau waduh bingung nggak tahu doanya apa, ya sudah banyak-banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, terus banyak boleh. Nah, jadi tadi start sofa, ke marwah, sofa, marwah. Jadi sofa ke marwah, satu, marwah ke sofa. Terus sofa ke marwah lagi, berarti ini sudah ketiga. Marwah ke sofa 4, sofa ke marwah lagi 5, marwah ke sofa 6, sofa ke marwah 7. Berarti finishnya di marwah. Nah, ketika sudah selesai. Nah, inilah terus ditutup dengan tahallul. Jadi sudah gini tuh, alhamdulillah sudah selesai semua, ditandai dengan batalkan ihram, ditandai dengan mencukur rambut. Minimal 3 helai rambut. Nah, kalau misalkan botak pak sudah nggak punya rambut, ya boleh nanti simbolis saja. Nah, ini disunahkan 3 helai. Nah, batasnya 3 helai disunahkan kalau mau mencukur semuanya itu lebih baik, mau memendekkan. Kalau di sana biasanya 1 cm, 1 cm, atau kalau botak itu biasanya yang habis. Itu kalau misalkan itu kan nanti kalau ke barbershop ya, kalau ke tukang cukur, kalau pas saat di sana ditandai dengan minimal menggunting 3 helai. Oh iya, yang perlu diingat bahwa ketika
tahallul, tahallul, jangan menggunting rambut apa namanya orang lain sebelum tahallul diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri belum tahallul, jangan mencukur rambutnya orang lain. Jadi jangan lupa cukur dulu diri sendiri, baru gunting ke orang lain. Nah, itu. Terus juga ya, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Kecuali laki-laki nanti menggunting rambut istrinya, boleh. Nah, jadi menggunting rambut istrinya. Kecuali ya, kalau nggak ada lain lagi, ya, kan bisa sendiri sebetulnya. Kalau perempuan sebenarnya gampang, nggak harus ke pangkalnya rambut, nggak harus juga. Ujungnya aja, ujungnya aja. Nah, kalau mau lebih menjaga supaya aurat itu nggak kelihatan, rambutnya perempuan kan biasanya panjang. Kalau saya sering sarankan, sering anjurkan, jangan rambutnya yang ditarik keluar kerudung. Karena kadang nuwun sewu, orang narik kerudung ini kadang nggak kerudungnya aja yang ketarik. Apa? Bukan rambutnya aja yang ketarik, kadang kerudungnya diangkat. Kadang sampai kelihatan lehernya. Nah, kan bukankah itu masih aurat? Kan belum tahallul, berarti belum selesai. Jadi mending guntingnya aja dimasukkan, kan cuma ujungnya aja. Atau paling enggak rambut yang mau dipotong aja itu yang dia tarik. Jadi jangan buka kerudung. Ya, jangan buka kerudung. Nah, itu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mencukur rambut. Nah, ketika sudah tahallul, selesai sudah seluruh rangkaian umroh kita. Jadi kan startnya tadi dari ihram, ditutup dengan tahallul, dan tadi dilaksanakan secara berurutan. Dan ketika sudah selesai tahallul, larangan-larangan ihram sudah lepas. Artinya sudah boleh, misalkan kayak apa namanya yang laki-laki tadi kan apa namanya ketika pakaian ihram, terus nanti selesai tahallul ganti pakai jaket lah ataupun ganti baju lah, boleh. Nah, larangan ihram apa saja? Nah, selanjutnya kita akan membahasnya. Insyaallah kita bahas selanjutnya tentang larangan ihram. Selanjutnya kita akan fokus pada larangan-larangan ihram. Ini yang harus hati-hati, selain kita harus mengenal syarat rukunnya ihram, kita juga harus mengantisipasi, memahami tentang larangan-larangan ihram, jangan sampai kita menerjangnya. Nah, sekarang yang pertama, larangan ihram yang khusus untuk pria. Larangan ihram kalau khusus untuk pria ini, yang pertama, menggunakan pakaian biasa atau pakaian berjahit. Nah, karena nanti pakaian ihram laki-laki kan cuma dua helai kain putih itu, bagian atasan dan bawahan, itu saja. Nggak boleh menggunakan kaos dalam, jaket, celana dalam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Memakai sepatu yang menutup mata kaki itu tidak diperbolehkan. Nah, terutama ketika ihram kan ya, ihram. Karena nanti kalau sudah di Masjidil Haram ketika tawaf sa'i, karena tempatnya suci kan harus dilepas. Nah, jadi waktu terutama ketika sebelum masuk ke Masjidil Haram. Nah, apalagi kalau misalkan mikot, kemudian nanti terus ke hotel dulu, nah ini kan harus hati-hati. Yang ketiga, menutup kepala dengan penutup yang melekat seperti topi, kopiah, atau mungkin sorban dan sebagainya yang melekat. Jadi kalau pakai payung boleh? Boleh, karena payung itu tidak melekat. Jadi kalau seperti ini, peci seperti ini melekat, itu tidak boleh, itu larangan ihram. Ini tadi khusus untuk jamaah pria. Kemudian untuk jamaah wanita, tidak diperbolehkan menggunakan kaos tangan atau menutup telapak tangan. Juga tidak boleh menutup muka atau memakai cadar. Nah, sekarang larangan ihram bagi keduanya, pria ataupun wanita, jamaah laki-laki atau jamaah perempuan, semuanya sama. Sama-sama dilarang melakukan hal ini, dilarang melanggar hal ini. Yang pertama, memakai wangi-wangian, kecuali wangi-wangian itu sudah dipakai sebelum ihram. Artinya, makanya sebelum ihram itu kan disunahkan mandi ihram. Mandi ihram itu seperti mandi besar itu ya, tapi sunnah itu kan bisa pakai sampo, pakai sabun, pakai parfum, boleh.
Tapi nanti ketika sudah mulai ihram, sudah tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Makanya tadi di penjelasan tentang masalah tawaf, kenapa kalau sekarang tidak memungkinkan kita ke Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad sudah diberi minyak wangi. Maka banyak orang berpendapat ya jadinya jadi tidak bisa karena diberi minyak wangi. Kemudian yang kedua, memotong kuku, mencukur kumis, jenggot, atau mencabut bulu badan, bulu manapun. Makanya hati-hati yang tangannya suka iseng-iseng, bagi yang bapak-bapak ini cabut-cabut ini, ibu mungkin cabut-cabut rambut. Nah ini hati-hati, ditahan. Ingat kalau lagi ihram ini larangan ihram. Yang ketiga, memburu atau menganiaya binatang dengan cara apapun, kecuali kalau binatangnya membahayakan saat itu. Bukan binatangnya membahayakan, tapi saat itu membahayakan. Misalkan ada ular mau matuk, boleh itu. Jadi dipukul ternyata mati, nggak apa-apa karena posisi dia nyerang. Ya, tapi kalau ada ular lagi jenuh itu membahayakan kita bunuh. Wah, jangan, itu dia tidak membahayakan kita saat itu, walaupun dia mungkin membahayakan. Jadi kalau yang nyerang itu membahayakan atau punya potensi, nah itu boleh. Tapi yang sekarang banyak petugas, ya tinggal panggil petugasnya aja. Yang keempat, kawin, mengawinkan atau meminang. Ketika ihram itu larangan. Lupa, kadangkala ada orang itu niat apa namanya nikahnya sambil umroh gitu. Loh, itu tidak saat ihram. Tidak sedang saat ihram. Jadi kan ihram tadi kan kita sudah bahas yang namanya ihram ataupun umroh itu, ihram untuk umroh atau umroh untuk haji itu pas ihramnya yang tidak boleh. Yang dimulai dari niat di ihram sampai tahallul, yang itu yang tidak boleh. Kalau selesai tahallul, misalkan terus akad nikah, boleh. Selesai tahallul terus melamar, mumpung ketemu ini sama-sama jamaah, pas sama-sama belum punya jodoh, boleh. Yang penting tidak saat ihram. Lagi tawaf bareng jamaah yang sama-sama belum punya jodoh, ngelamar, itu nggak boleh, kan sedang ihram, jadi nunggu selesai tahallul. Kemudian bercumbu atau sering disebut kalau dalam ayat Al-Quran itu faman hajjal baita awi tamaru, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas. Rafas itu berhubungan badan suami istri. Apalagi yang bukan suami istri, tambah tidak boleh. Malah zina, tambah haram. Terus jangankan, nah ini para ulama juga bahkan menambah saking hati-hatinya, jangankan berhubungan badannya, bercumbunya, atau mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang memancing ke sana, itu sudah harus dihindari. Yang keenam, ini fusuq tadi, kefasikan, mencaci, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor. Nah makanya tadi kan di awal saya sampaikan, ketika kita melaksanakan tawaf, sa'i, kadang-kadang kita berdesakan dengan orang lain, hati-hati, jangan sampai cuma kita pengen mendekat ke arah Ka'bah tapi kita sikut kanan kiri secara sengaja. Nah itu fusuk. Kadang terus gegeran cuma pengen cepet-cepetan, nah ini hati-hati, ingat kita sedang ihram, ini larangan ihram. Dan yang ketujuh adalah memotong pepohonan, memetik daun dan sebagainya ketika di tanah haram. Nah, tapi apabila ada alasan yang dapat diterima oleh syarat seperti memakai masker demi kesehatan. Nah, mungkin misalkan kalau sekarang masa pandemi terus di sana disyaratkan harus pakai masker, itu kan lain. Ya, itu kan lain hal. Misalkan kepalanya berdarah jadi terpaksa harus ditutup dengan perban. Nah itu juga lain, itu kan sesuatu yang aslinya nggak boleh, tapi karena sesuatu ini darurat atau masakot jadi boleh. Jadi atau situasinya fitnah sehingga perempuan harus nutup daripada nanti dapat digoda orang asing gitu. Nah itu jadi boleh. Insyaallah kalau sekarang sih sudah jarang apa namanya kemungkinan yang itu, tapi ya siapa yang tahu ya. Nah, di sinilah kadang kita kalau ketemu di sana, kok ada yang begitu, mungkin dia pertimbangannya seperti itu. Nah, jadi kalau tidak karena ada sebab, maka tentunya tidak boleh larangan-larangan ihram ini diterjang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, calon tetamunya Allah dan Rasulullah,
Yang paling penting sekali lagi dalam ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika kita berihram di sini kita ingat kita ini lagi ibadah. Dan paling penting di sini siapkan bekalnya. Bekal yang pertama adalah bekal takwa. Bekal takwa, niat yang lurus, ilmu yang mantap. Jadi artinya paling tidak itu ilmu tentang ibadah ini kita betul-betul siap. Ilmu tentang ibadah umrah ini kita betul-betul faham dan kita sudah melatih untuk bisa mengamalkan. Semoga nilai-nilai ibadah kita betul-betul nilai yang baik, bernilai yang baik, berpahala, memberikan kebaikan bagi kita dan tentunya mabrur, mabrurah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bimbingan manasik umrah kita, semoga menambah hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Kita doa bersama, semoga kita semuanya yang akan berangkat umrah dimudahkan oleh Allah dan dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrur. Yang belum juga disegerakan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.